Inilah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik dari cetakan DNA antisense ke dalam mRNA yang terjadi di dalam inti sel. Pada saat DNA sense dan DNA antisense berikatan, datang RNA polimerase yang membantu mempercepat proses pembentukan mRNA. Maka mRNA berikatan dengan DNA antisense. Kemudian mRNA meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah mRNA terlepas, DNA sense dan DNA antisense kembali berikatan. Inilah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah penerjemahan triplet kodon di mRNA oleh ribosom, dibantu tRNA menjadi untaian polipeptida. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dengan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah itu, kodon AAG berikatan dengan antikodon UUC yang menghasilkan asam aminolisin. Kemudian kodon C, UG berikatan dengan antikodon GAC, asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Kodon GCU berikatan dengan antikodon CGA dan menghasilkan asam amino arginin. Selanjutnya, kodon GUC berikatan dengan antikodon CAG yang menghasilkan asam amino valin. Terakhir, kodon UGA berikatan dengan antikodon ACU yang menghasilkan asam amino stop. Hasilnya membentuk rantai dari asam amino sehingga berubah menjadi protein. Terima kasih.